apa, jom masak dengan Pak Zaida. Ha, okey. So kita tunggu lagi orang lain masuk. Ha, kita dah pukul 12:30 sekarang ni. Ha, hari ni kita nak masak meal sikit. Kan? Hari ni simple. Dia meal as in snack meal lah. Ha, simple snack sangat meal. Hari ni simple sangat. Tapi ramai juga kot yang tak tahu buat ni. Selalunya kalau kita makan meal ni, kita pergi kedai tom yum. Yes, kita masuk kafe-kafe. Yes. Ha, kita tak tahu yang sebenarnya macam mana nak buat dia. Yang sebenarnya kalau you dah tengok pun senang aje. Kan? Okay, so macam mana? Orang dah ramai ke? Kita tunggu lagi orang-orang lain yang dekat Facebook tu. Tolong share macam biasa. Share. Tolong share supaya ramai yang boleh share the recipe as well. Share dengan orang-orang lain keliling you kan. So dapatlah kita tengok resipi apa kita nak buat hari ni. So I tengok kat depan ni dah macam dah barangnya dah siap. Okay, kita tunggu lagi. Ada yang ada yang dah masuk? Dah. Okay, ada yang dah masuk. Hari ni sebab kita tak tengok muka kita ni. Kita tengok hari ni kita cuba upgrade sikit. So, okay, hold on. Kejap lagi saya akan baca macam komen. Okay, maklum lah kita ni nak kata. Tak berbayar. Jangan tak berbayar. Jadi, ikut suka-suka lah. Okay, so I think kita boleh teruskan lah. Okay. Okay, so jom masak dengan Kak Zaida. Apa menu kita hari ni? Okay, hari ni agak... budak-budak suka ni, anak-anak kecil suka especially pasal kalau nak makan ni di restoran ataupun di di restoran lah, mesti harganya mahal sangat ya. Okay, untuk hari ni Kak Zaida akan tunjukkan kita buat prawn fritters ataupun udang goreng tepung. Dan kita akan buat juga onion ring. Asalnya kalau gimana mana kalau makan prawn fritters ni, kalau order lah mahal ya. So seloknya kalau kita buat sendiri, anak-anak puas sikit makan. Cita rasa kita sendiri kan. Yes. Okay, ni bahan-bahan ni pun senang yang sebenarnya. Ramai yang tak tahu ni. Ramai yang tak tahu sebab dulu Kak Zaida ada restoran, kita memang buat benda ni yang sebenarnya. Okay, kita akan tunjukkan bahan-bahan untuk nak kita nak buat prawn fritters. Ni ada yang dah masuk Kak Zaida, dia kata salam to both of you from Singapore. Hi orang Singapore. Orang Singapore suka masak ni. Ramai ya yang Mas from Singapore. 710 bercakap salam Kak Zaida. Waalaikumsalam. Jom tengok Kak Zaida dah nak bagi tahu tu. Okey, bahan-bahan dia. Bahan dia sikit je, senang dan simple aja. Okey, now kita akan tengok bahan-bahan dia. Okey, nampak tu? Kak Zaida gunakan udang ya, untuk kena buat prawn fritters kita kena pakai udang lah sebab nama pun dah prawn fritters. Okey. Now, udang ni you kena buang semua sekali, tinggalkan ekornya sikit. Kak Zaida letak atas tisu ni supaya dia tidak berair ya. Sebab nanti kalau berair dia akan, batter dia akan meletup nanti ya waktu menggoreng. So kita just letak atas tisu macam ni supaya dia tak berair. Okay. Bersama mana prawn ni, terpulang lah udang ni. Okay, kemudian Kak Zaida guna, kita nak buat onion ring. So kita pakai bombay, bawang bombay yang putih ni. Ya, bawang ni manis. Ada orang cakap apa nama, lagi satu nama dia apa? Holland eh? Bawang Holland. Bawang Holland. Bawang Bombi pula kata Hidang ni. Bawang Holland. Holland. Okay. Dah lama tak masak kat kafe, kat restoran, jadi dia pun dah lupa. Bawang Holland. Bawang Bombi. Bawang Holland yang putih ni. So that day when you bak goreng, dia tak mudah lembik. Okay. Dia boleh makan mantah gitulah. Okay. Ini yang kita punya main tepung. Ini ramai yang tak tahu. Tapi kalau pergi supermarket, nampak benda ni tapi tak tahu apa dia punya kegunaan. Kak Zaida guna tepung ni 100%. Kita tak ada mix dengan apa-apa ya. Just tepung ni, instruction pun ada kat belakang. So ni considered as premix dah lah. Premix ya. Namanya gogi. Ya, gogi. 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 This one from Thailand lah ya. Sebab tu dia ada mention dekat halal, situ tempura flour. Tempura flour ya. Dia halal ya. So kita guna tepung ni untuk kita buat nak dapat ni. Mana-mana supermarket semua ada. Cuma kalau pasal kita tak pernah guna, kita pun tak tahu apa kegunaan dia. So kita just bila kita jalan tu kita pun tak tahu je. Lepas ni rasa Kak Zaida semua akan cari benda ni You boleh buat sotong, sotong goreng tepung, udang goreng tepung, whatever yang you rasa you nak goreng, goreng dengan tepung, cendawan goreng tepung pun you boleh guna tepung ni. Okay, this is the yang main dia lah.
Okay, kita boleh tunggu untuk dia punya dipping, untuk nak dip dia. Terpulanglah, you can dip dia dengan apa-apa. Cuma Kak Zara akan tunjuk you buat mayonnaise kejap lagi. Alright, yeah. Okay. Okay, so kita akan mula. Lia Yusof kata salam from Singapore. Salam, Singapore dia nama, ya. Alhamdulillah. Oh, Rosina kata it's a bit blur. Ah, oh, mungkin line sikit kot. So kita kurangkan Hari-hari ada masalah dengan line kita, ya. So minta maaf. Minta maaf lah hari-hari Kak Zara minta maaf. Ya, maafkanlah. Sesungguhnya ini adalah sesungguhnya ya. Okey, kalau tak ada benda nak dibualkan, ya. Alright, Kak Zara potong ni. Kita akan keluarkan tepungnya. Kemudian kita perlukan panaskan minyak, ya. Deep fry, ya. Okay, tepung ni satu paket macam ni. Dia ada a few sizes tepung ni, ya. Yang ini yang paling kecil lah. Nanti kita tunjuk lagi tepung apa yang kita guna, ya. Okay, kemudian kita akan pancur dengan satu paket ni air 210. Panaskan minyak, ya. Sambil-sambil kita mengacau ni, kita panaskan minyak. Kita perlu minyak yang panas, ya, untuk menggoreng. Dia cantiklah, kan, bila kita goreng dia. Kalau kita goreng fry, kan? Kalau biasanya kalau kita menggoreng apa-apa seafood, perlu minyak panas. Sebab seafood dia tak perlu lama dalam penyediaan memasak dia, ya. Dia kena dia sekejap aja dah masak. So kita perlukan minyak yang panas. Rohana Abu kata saya juga dari Singapore. Saya buat semua. Masak prawn fritters ataupun udang goreng tepung. Dan kita akan buat onion ring jugalah, ya. So hari ni kita macam kira meal snack lah. Senang aja Rina hari, senang. Eh, asyik susah-susah, sekali-sekali kita buat benda yang paling senang. So agak-agak macam rasa malas nak makan berat untuk sahur. Ni kalau you buat ni untuk anak-anak, definitely dia orang suka ni. Memang confirm, ya, sebab budak-budak memang suka udang goreng tepung, ya. Kak Zara dah cuba tengok dah masak dah belum, ya, sikit lagi. Jadi rupa tepungnya, ya. Minyak dia kena betul-betul panas, ya, baru cantik kita goreng. Yes. So kita udangnya perlu perempuan perlu buat macam ni, ya. You alas dengan tisu, kemudian you kena kesat-kesat sikit, jangan bagi dia basah sangat. Sebab bila dia basah dia meletup-letup nanti. Ya. So okey, minyak ni kita akan gaul. Macam ni. Macam kita goreng dia penjemput tu. Goreng pisang. Fritters, kan? Oh, belum panas. Sekejap lagi. Biasalah kita pakai apa. Kita pun pakai portable. Dapur portable ni. Wah, sedap tu. Nur Hasimah kata. Memang sedap ni. Adik ipar saya punya favourite ni sebenarnya. Dia suka sangat. Kalau pergi mana-mana, kalau tak ada apa, kedai tom yum, dia akan order prawn fritters, ya? Ini wajib. Udang tepung. Wajib. So dia memang tak ada macam tambah telur ke apa, tak ada. Tak payah. Kalau nak tambah telur pun boleh. Tapi original dia tak ada tambah telur. So jadi biasalah. Dia pakai premix tu je, kita campur dengan air sahaja. Dengan air sahaja. Sedap, ya. Premix ni sedap. Dia dah tak payah tok garam, tak payah tok apa. Siapa kat sini suka makan udang celup tepung? Celup tepung. Yalah, udang celup tepung, udang goreng tepung dia orang sebut, ya. Kalau masuk kafe dia sebut prawn fritters lah, dia tak sebut lah udang celup tepung tu, ya. Kalau macam pergi Absolute Thai ke apa, fritters lah. Fritters lah, ya. Careful, ya, dia meletup sikit kalau dia basah. Alhamdulillah, yummy, sedapnya. Sedap ni. Hari ni boleh buat dah ni, waktu berbuka kan. Makan terus goreng, ya. Dia meletup, ya. Mungkin ada air. Minyak kena banyak, ya, perempuan. Ui, sedapnya. Syarifah Insu kata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masak apa hari ni kat Zainal? Ini prawn fritters. Siapa-siapa yang baru masuk, kita tengah buat prawn fritters. Okay, so apa yang special ni, prawn fritters ni,
yang Kak Zaidah masak ni, okay, because simply macam orang mesti kata macam, oh, fried fritters kita pakai tepung aja. But the special one untuk hari ni, kita punya menu, kita pakai yang ini eh. Kita pakai tepung ni, this one. Apa nama dia? Gogi. Gogi. Gogi yang ini. Ni ramai yang tak tahu ya. Tempura flour. Okay, so this one. Ini yang special untuk dish yang ini eh. So hari ni itulah yang specialnya. Sebab yang mostly dia tepung dia pun sedap, ringan ya, tepung dia ringan. Yelah, kadang-kadang kalau macam kita makan kan, kita rasa macam tepung tu lebih banyak lagi daripada udang kan. Udang kat dalam bukan main kecut lagi. Sikit je ya. Kak Zaidah punya minyak ni kurang panas yang sebenarnya, sebab kita pakai portable. Kalau you pakai minyak yang panas, when you put dia akan terus naik tau. So dia tak ada flat-flat macam gini. Ni pasal kita dapur kita pun macam dapur memang bondok. So kalau you buat kat rumah, pakai kuali yang melengkung tu, kuali yang normal, kuali yang kita selalu masak tu. Better lah. Jaimah Bujang kata ni hari dah boleh buat. Hari ni dah boleh buat. You pergi mana-mana supermarket, just go and buy apa ni, tepung ni. Tepung ni mana-mana dia jual ni. Cuma kadang-kadang ada orang tu sebab dia tak guna, jadi dia tak nampak benda ni. Hypermarket ada, kedai-kedai buncit pun ada. Apa ni, Isadora Muhammad Jara kata udang tempura. Kita pakai tempura flour. Tapi brand Gogi. Gogi ya. So if you go to any supermarket, cari Gogi. Brand Gogi. Brand Gogi ni daripada Thailand. Okay. Alhamdulillah dia ada setipak halal from Thailand. Don't worry. Memang boleh pakai. InsyaAllah. Kita pun tak nak makan bagian tak halal kan. Memang pakai tepung ni je jadi gebu. Tepung lain tak. Ini dah biasa lah. Tepung yang dah biasa guna ya. Kan. So selalulah ni mesti lah selalu masak. Cuma ramai yang tak tahu sebenarnya tepung Gogi ni. Dia mesti yang selalu masak ni kan. So in case ada lagi, Nurulja kata, assalamualaikum, saya nak tanya macam mana nak dapatkan tepung tu. Kat Tesco ada. Kat Tesco ada. Any supermarket ada ni. Kalau dekat your area tu ada supermarket apa-apa. So you all boleh cari lah. Dia tak susah cari yang sebenarnya. Cuma kita tak pernah, kita tak guna. So kita pun tak tahu apa kegunaan dia kan. Mungkin you dah biasa makan yang brand dari tempat kita kan. So try yang Gogi ni. Tapi jangan risau, Gogi ni halal ya. Syarifah Insun pun dah tengok live. Hai Syarifah. Lama dah tak nampak viewer-viewer kita kan. Sebab lebih kurang nak dekat sini pun juga kita tak live. Dia kata yes, saya pun guna tepung tu. Sedap sangat. Tepung ni sedap. Dia ringan ya. So usually kalau kita pakai tepung gandum ke apa, dia macam berat sikit. Berat. Yang ini memang dia khas untuk goreng tepung. So you boleh goreng apa, sotong, cendawan. So basically the idea is seafood lah. Kalau cendawan chicken, boleh. Cendawan, chicken pun. Chicken, kalau chicken dia nak lah. dia nak ada spicy sikit. Dia tak boleh lah goreng macam tawar gitu kan. Ini quite light juga lah. So tempura flour ni dia agak tawar sikit lah. Dia light, dia ringan. Dia very simple rasa dia. Yelah kalau ayam kan, fried chicken kan. Biasanya ada spice, ada rempah-rempah sikit diletak dalam tepungnya tu ya. Bila pula ni kat sedang kita nak buat fried chicken. Fried chicken, Allah. Boleh dia aja. Kan selalu kan viewer kan yang request. Sekarang ni host pula yang request. Kita buat fried chicken. Kentucky Fried Chicken. Yes. Siti Zamrud Sheikh Musa. Dia pun kata mana-mana supermarket ada. Ramai yang tak perasan atau sebab tengok tulisan Thailand. So ramai abaikan. Jadi ni lah. So jadi dah tahu kan sekarang. Kak Zaidah dulu pun pasal bila kita buka restoran, kita punya chef is from Thailand. So bila dia guna ni, cakap sedap pula. Dia punya flour ni, kalau kita saja-saja nak beli, nak cuba, memang kita tak cubalah sebab kita tengok produk bukan produk kita kan. Tapi actually dia halal dan dia sedap ya. So jangan risau sebab dia certified halal daripada Thailand. So Thailand punya halal certification adalah certified certification yang dijamin oleh JAKIM. So jangan risau, okey. Ustar ada jual? Ustar?
Kat mana apa tu? Ustaz tu apa? Apa tu ustaz? Tak pernah dengar ustaz. Salah typo tu ya. Agaknya typo ke apalah tu. Maria ni Pukiman tanya, tepung apa ya? Tepung gogi. Kita pakai tepung gogi. Kak Zana nak tunjuk sebab memang tak ramai yang tahu ni gogi ni. Tempura flour. Mungkin ada yang pakai tapi ni bukan general lah maksudnya. So ni that's why kita letak dekat dalam live nak bagi tahu. So yang ini memang sedap. Dia ringan ya. Alright. So tepung gogi ni dia premix lah. So dah tak payah dah campur apa-apa benda lain. Letak air aja. Sebab dia punya instruction kat belakang pun dah bagi tahu amount berapa banyak air pakai untuk satu paket. Macam ni Kak Zaida pakai satu paket dia. Satu paket. Banyak boleh dapat. Nama tepung tu gogi. Thank you Fira Ramlan. Jaimah Bujang kata betul nama tepung tu gogi. Yes. Memang ustaz. Jaimah Bujang kata ustaz apa tu. Farida Abu Bakar dah masuk. Hai, baru masuk ke tu. Apa khabar? Dia pun cakap assalamualaikum Kak Zaida dan Nabila. Waalaikumsalam. Masak apa tu? Kita tengah buat prawn fritters. Udang goreng ataupun udang celup. Udang celup tepung atau udang goreng tepung. Udang celup. Lain bunyi dia. Ya, tapi udang celup tepung. Udang celup tepung Kalau yang dekat kedai tom yam tu udang celup tepung, udang goreng tepung, sotong goreng tepung, cendawan goreng tepung, semua guna tepung yang sama, ya. Okey, so ni yang tengah view ni, tengah break time ke ni? Of course lah break time kan, lunch time ke. Sebab hari Sabtu. Lupa dah hari dia. Hari ni weekend. Hari ni dah mula mencari-cari apa untuk keperluan raya ya. Okey, contoh saya nak cari biskut yang kawasan-kawasan yang dekat-dekat dengan Subang. Bolehlah singgah tempat Kak Zaidah di Subang Perit. Itu pun selalu kalau nak beli kalau nak beli biskut Kak Zaidah jangan lambat-lambat. Nanti dah tak ada stok. Baik cepat-cepat pergi. Betul. Ini dalam keadaan kita menggoreng minyaknya tidak 100% panas. Can you see all dia punya dia dah mula macam rupa pun dah tak muka cantik tu nampak tu. Dia kena goreng seafood kena goreng dalam minyak yang betul-betul panas. So kita ni pasal dapur kita pun portable, kecil. Dari tadi tak nak kuning-kuning, so maknanya minyak kita kurang panas kat sinilah. So next kalau you buat dekat rumah, besarkan api ya. Takkan you masak kat rumah pakai portable. Mesti you masak pakai stove tu ya. Dapur gas ke, dapur current ke, whatever. Nanti dia akan jadi lebih mengelembung. Sebab dia panas. Sebab dia panas. Ini dia api dia tak kuat ni ya. Untuk nak menggoreng memang ada masalah sikit. Mak kau boleh. Biasalah dalam udang tu ada air kan. Sebab tu kita tadi saya lap ya supaya Muliana Mat Rafin cakap terima kasih perkongsian. Nanti nak cuba. Hari ni boleh cuba. Hari ni boleh pergi cuba. Kalau tak agak pergi supermarket tu carilah tepung gogi. Okey, lepas tu belilah udang. So Rosina Abdul Rahman ada soalan ni. Kak Zaida, kalau sotong celup tepung, sotong nak kena steam dulu ke? Tak payah steam, tapi sotong tu kena lap dulu. Kena lap dulu sotong tu bagi dia kering. Tos dulu lepas tu lap. So, kalau tidak sotong dia meletup lagi kuat ya. So, Kak Zaira tunggu sekejap bagi dia bagi dia panas sikit lagi. So, dia jadi gelembung. Cantik lah kan. Jadi kurang panas. So, kita tunggu sekejap. Lepas ni saya goreng udang lagi. Lepas ni kita akan goreng onion ring. Okey, kat sini ada tak siapa-siapa yang dah singgah Subang Perit? Cuba share sikit dengan kita. Ada tak siapa yang dah pergi Subang Perit? Semalam kita duduk dekat Subang Perit. Ada tak cuba-cuba kita semalam. Nampak kita semalam? Okay, sekarang kita ada money packet ya. Money packet untuk hari raya. So kalau you beli, kita ada giveaway untuk money packet tu. Kalau you beli, kita ada promo RM300. You akan dapat that free giveaway. Okay? Datanglah, penat kan saya dah buat yang apa tu paket tu. Kita pun rasa kita ada sampul kat sini, kita boleh tunjuk. Siapa nak tengok? Siapa nak tengok? Kita cantik tau. Ni paket tau. Okey, kita goreng sikit lagi lepas tu kita akan goreng onion ya.
sementara tengok tu udang tengah masuk tu, kita tunjuk sikit kita punya money packet. Tu dia. So, siapa boleh tengok tu, kita tengok sikit, kita tunjuk sikit je. Kalau siapa yang nak tengok lagi lebih lanjut, sila datang ke Subang Freight. Okay? Kita buat promo satu balang RM35. Kalau you beli tiga, RM100 saja. Yelah, maklum kan kalau kita balik raya ni, mesti susu kita balik kampung kan. Kita nak bagi makcik kita, kita nak bagi nenek kita, kita nak bagi dekat mak mertua kita kan, keluarga mertua. So daripada awalnya dah kena kumpul duit juga untuk nak beli kuping, bukan baju raya je. Okay. Minyak yang panas ya. Ni sebabnya tapi minyak ni pun masih tak berpanas lagi. Okay, sekejap lagi kita akan buat yang onion pula ya. Rosina Abdul Rahman kata, okay thanks, you are most welcome. Okay, ni ada yang baru-baru masuk. Zalina kata terlambat, Kak Zai guna tepung apa ya? Tepung gogi. Kak Zai tunjuk lagi. Supaya tepung belum garing. Ini dia. Tu nampak? Gogi tempura flour. Okay, so kita pakai tepung ni. Ni boleh didapatkan di mana-mana supermarket. So you kena cari sajalah, okay? Ni gogi tempura flour. Okay, so ni yang special sikit hari ni. Nampak very light dia punya tepung. Dia ringan dan dia sedap lah. Siapa yang ada buka restoran, cuba-cuba lah. Senang je. Paketnya, satu paket pun tak mahal je. Tak mahal sangat ya. Berapa banyak ni? Berapa harga dia tadi ya? Tak ada harga pula kat sini. Kak Zara pun dah lupa ni tadi. Dia ada, dia kalau dia nak berniaga, beli yang besar, paket besar. Kalau kita beli kat supermarket memang tak ada. Ambil-ambil. Kita ambil-ambil tengok kat sini. Bila sampai dekat kaunter tu panjat. Ambil masuk bakul, ambil masuk masuk dalam prodi, bila nak bayar bukan jat dia. Okey. Apa ni? Ada tak siapa-siapa yang ada tak siapa-siapa yang dah decide dah nak buat apa ni? Nak buat apa? Meal apa untuk first day raya? Meal apa untuk first day raya? Apa tu? Nak buat apa tu? Sikit, nak buat apa? Ada special? Nanti Kak Zara akan selitkan 1-2 menu untuk raya ya. So that tahun ni boleh you cuba ada kelainan sikit lah. Dan Kak Zara boleh beritahu juga lah. Mungkin Kak Zara akan ajar sedikit macam mana nak buat dalca ya. Dalca. Maybe kuah kacang ke, kuah lodeh ke ya. Kita ni baru nak masuk esok baru genap seminggu. Minggu. Kita dah fikir macam-macam raya nak makan apa. Very advanced. Tak, bukan apa. Kalau tak pun memang nak kena buat juga kan. Memang nak kena buat pagi raya biasanya sebab kita nak meraihkan tetamu. Kan, setahun sekali pun orang datang rumah kita. Rasa kita bermaaf-maafan sambil orang datang, kita takkan nak minta maaf je, takkan nak bersalam je. Mestilah nak hidang makan ya. Betul. Especially kalau kita yang dah berumur ni. Anak-anak buah akan datang cari kita. So kita kena kena hidang dia special. Anak-anak buah mesti akan macam sedapnya waktu kita masak ni. Yes. Tak sabar nak datang raya. Ada yang request yang kadang nak makan tu, nak makan ni. Okey, sekarang ni kat sini kita tengok ada ada lemon ni. Kak Zaida. Kita nak buat apa dengan lemon ni? Kita nak buat dip dia sekarang. Sekejap lagi. Ya, Kak Zaida punya simple dip lah. Okey, sekejap lagi kita dah boleh angkat ni. Okey. Kami kita nak goreng tu. Kalau you buat kat rumah, Kak Zaida rasa lebih cantik sikit ni. Ya. Saya kat sini sebab saya punya api ni kurang panas ya. From fitness ni perlu api yang kuat. Kalau you tengok kalau di restoran Tom Yum, dapur Tom Yum tu apinya kalau you duduk kat luar you dengar bunyi dia punya api tu. Punya kuat dia orang guna, especially when dia orang masak seafood lah.
Kita kat sini macam lama ni ha nak tunggu ya. So Vivi buat kat rumah, the rupa akan lebih better ya. Kak Zara tak, this is paling the best lah yang I boleh gunakan barang untuk I nak masak ya. So hopefully you buat kat rumah nanti better lah, better look lah ya. Okay, sekejap lagi kita akan buat yang lain pula. Okay, dah boleh angkat lah ni. Dah masak sebenarnya udang ni. Cuma batter dia je ni ya. Sikit lagi tunggu dia coklat sikit lah. Okay, ada siapa-siapa yang baru masuk yang tak tahu Kak Zara tengah buat apa sekarang ni? Ha, ada lagi yang baru masuk. Ha, saya dah beli, oh Rahmah kata saya dah beli cookies dari Sufi Sugar sejak dapat diskaun lagi sebab yes. Sebab first customer on that day. Alhamdulillah, thank you early birds lah tu. Ha, of course. Early birds. Tapi ni lambat lagi tau raya. Boleh datang lagi ni. Ha. Kan? Boleh ke Rahmah share biskut apa yang Rahmah beli? Ha, kita nak tahu juga. Mesti ada you punya favourite ni. Sebab beli tu waktu siang atau waktu malam. Selalunya ialah early birds pagi lah kan. Ha. Lepas tu Rohana Abu kata tanya kalau goreng ayam boleh tak? Goreng ayam dia ada untuk ayam. Ayam dia kena, tapi boleh jugalah sebenarnya. Tak ada masalah. Cuma kalau ayam dia kena letak rempah sikit lah. Serbuk lada ke kan. Dia tak sedap kalau ayam goreng. Okay, sekarang ni kita tengok Kak Zaidah tengah goreng onion ring. Favorite saya ni. Onion ring style kita lah. Bukan onion ring macam fast food tu ya. Tu onion ring je. Ini onion ring style kita. Tu dia. Bukan main lagi onion ring dia gemuk. Potong lebar, nak gemuk potong lebar ya. Tapi so, you kena guna ni, you kena guna bawang Holland ya. So kena tengoklah bawang Holland punya saiz juga. Kalau yang kecil tu kecil. Kalau kecil tu kecil lah ring dia. Kalau macam ni ini mesti yang padat ni Kak Zaidah beli ni. Yang besar-besar. Kita nak makan sedap, kita kena belilah benda yang apa? Yang macam ni kita beli yang besar-besar. Okey. Dia akan jadi besarlah. Okay, so anyway kita punya jom masak angkat Zaidah hari ni. Menu kita hari ni bukan just fritters yang you tengok ni eh. Sekejap lagi kita akan buat sos. So dip. So bukan senang eh. Dip ni kita kadang-kadang ialah kita kat rumah setakat okay kita goreng, kita fry, lepas tu kita makan dengan chili sos. Balik-balik chili sos, tak chili sos mayonnaise. So but today ada dip yang special recipe okay untuk you all makan dengan simple dip lah ya. Simple dip. Untuk anak-anak, dia orang kan suka mayonnaise sedap-sedap ni ya. Betul. Anak sekarang semua suka macam fast food semua. So dia orang suka macam mayonnaise masam-masam tu. So kita guna yang itu je lah. Kalau mayonnaise hari-hari pun bosan juga. So kita add something to the mayonnaise bagi dia lebih lebih sedap sikit lah. Apa ni, thank you sayang infonya. Rohana kata, you are most welcome. Okay. Siapa yang dekat office silang kat tangan. Siapa yang dekat office tu? Tapi ada juga yang kerja kan. Sebab ada juga yang kerja on Saturday kan. We usually the first alternate of the month lah kan. But this is the first week of the month. So sekarang kalau ni Johor hari ni hari mesti cuti tengah dia. Hari cuti yang kedua kalau kat Johor. Betul. Ya. Mostly. Johor, Kedah, mana lagi? Esok dah tak kerja balik. Yes. Okay. Ini pun sedap juga kalau kita buat dengan cendawan ya. Cendawan yang yang biasa kalau kita tengok kat supermarket tu kan dia ada jual cendawan yang fresh tu. Boleh dip dengan ni goreng. Kalau kita pergi kedai kedai tom yam kan dia jual cendawan goreng tu. Cendawan celup tepung dia panggil. Dia tak cakap cendawan goreng tepung, dia cakap cendawan celup tepung. Yum-yum. Sedap. Api ni agak lambat. Kena pula dengan aircon kat belakang ni full blast. So lambat sikit dia masak. Yeah, so kita pun tak payah tunggu dia brown sangat lah ya. Tapi perempuan goreng dia lah dia brown baru dia cantik. Kalau kita menggoreng tu dia lah coklat. Kalau dah nampak dia bergoreng. Jadi sementara nak tunggu dia goreng ni kita berbual-bual lah sikit kan Kak Zaidah. Cepatlah Kak Zaidah cerita zaman-zaman apa childhood kalau bulan-bulan Ramadan kita buat tapi apa tak tahu lah orang tak tahu orang lain kalau Kak Zaidah ni
nama pun budak-budak kan. Tapi dia memang dari kecil lah. Saya memang dari kecil. Saya memang minat ke dapur. Tu memang memang dah harian saya macam tu. Apa pun saya mak arwah mak saya arwah tok buat sama menyibuk kat dapur. Saya ingat masa tu saya kecil lagi. Bila dia orang dulu buat biskut, dia pakai oven yang oven gas tu, oven butterfly hitam tu. Oven gas tu bawah tu dia tahu itu tudung riuk. Kemudian kuih tu tak disusun dalam loyang, semua pakai tudung riuk. Tapi dia punya tudung piuk orang dulu-dulu, piuk dia tudung dia tu memang tudung aluminium solid. Ya, dia bukan macam sekarang ringan jatuh sikit ke mek. So bila dia letak biskut kat situ, jadi kerja kat Zaida. Saya suka dah ada kerja lah. Bila buat biskut dia kerja saya tukar mengeluarkan biskut daripada tray tu. Daripada tudung biuk. Jadi kita sodok tu kadang-kadang purposely memang kita patahkan. Sebab bila patah kita punya bagian. Kita, kita punya lah. Itu saya ingat sangat. Sebab yelah setahun sekali buat biskut raya. Kalau sekarang kita boleh dapat all time biskut raya ni. You pergi mana-mana biskut raya semua dapat. Kat mana-mana. Cuma kalau dulu tak ada. Dulu kalau kita tak boleh beli, tak ada orang yang berniaga biskut raya zaman-zaman saya kecil-kecil dulu. Kalau nak itulah hari raya tu je lah. Bulan puasa tu yang dia buat biskut lah. Jadi kita punya nak makan biskut tu, ya Allah, tak tahu nak cakap. Nak kita makan kenyang memang dia tak bagi. Sebab dia nak buat pun susah kan. Jadi kita patahkan lah. Bila patah tak boleh lah simpan dalam botol. Ni bahagian kita sebenarnya memang purposely dipatahkan. Masa sodok tu memang patah. Bukan main. Pasal nak makan. Jadi siapa yang tengah buat biskut kat rumah ni. Ada tak yang berani bercakap tadi? Ada tak? Tapi that was kecil sangat. Itu rasa saya. Saya masih primary school lah rasanya. Masih dalam primary school ya. So itulah memang naughty sikit lah. Biasalah bila sampai je bulan Ramadan. Sebab kita kan sibuk, orang buat kuih kita pun sibuk kat dapur. Betul. Jadi dia tak bagi kita kacau waktu. Dia suruh kita sodok lah. Jadi apa lagi kita sodok lah. Bila sodok first. Lepas tu dah patah-patah kumpul kan. Kumpul simpan. Tak, masa mula-mula sodok tu tak tahu. Bila dah patah, dia tak masukkan dalam balang untuk dia nak simpan. So kita tahulah yang patah tu memang dia tak nak simpan lah sebab tak cantik. Start tu kita dah tahu, kita mulalah mematahkan dia. You have to play smart. Yes. Kena lah, pasal nak makan sangat kan. Salam Zaida Ibrahim. Salam. Okay, so now I think kita dah tutup dia dah. Okay, look at that. Ni sedap ni ya. Kita buat sendiri ni lagi sedap daripada kita makan yum. Dia punya manis tu. Saya tak sabar pun ni tau kat Zaida nak tengok dia punya macam mana nak cara nak buat dip tu. Senang je. Macam gini jugalah senang. Adik ni pun yang baru masuk juga ni. Kalau siapa-siapa yang baru masuk, kita tengah buat onion ring. Onion ring style kita lah. Onion ring. Sebab onion sekarang ring. Patutnya the main dish is what apa? Prawn fritter. Saya selit-selit kalau nak cantikkan pinggan tu kan. Lepas tu adalah tambahlah sikit. Tak adalah kosong sangat kan. Tak, not just the prawn lah. Okay, ni kita ketepikan. Now Kak Zada nak buat yang ini. Yang tadi Kak Zada dah janjikan ya. Nak buat apa tadi tu? Dip. Dip. Simple dip aja. You pakai mayonis. Okay. Saya foto sikit tadi. Where is my spoon? Sudu saya ada nampak. Sudu? Sekejap ya. Okay. Mana Kak Zada letak? Tengok tu, cantik kita punya fritters tu. Look at that. So wonderful. Okay. Kita tengok dia. Kalau macam ni memang udang. Usually yang macam hari ni Kak Zaida pakai udang apa? Udang rasa tu lah. Sekarang ni udang macam ni. Ni pun dah 30 lebih ya sekilo. Alright. So this is a mayonnaise. Alright. So mayonnaise berapa banyak? Agak-agak je lah. Agak-agak je. Kemudian kita akan tuangkan susu fresh milk sikit. Alright. Jadi kita kocok dia lah. Okay. Kemudian kita akan perahkan sikit lemon. Ini. Oh, inilah kegunaan lemon dia.
jadi yes. Dia dia muak kan. Taklah muak, dia rasa macam-macam macam yogurt lah. Ya, yeah, tapi kita guna mayonis saja. Okey. Ha, macam tu jelah. Macam tu jelah. Selalu kan kalau kita malak kita tak tahu kita hanya guna mayonis ataupun macam-macam so jadi sini. Something see nampak tu dia jadilah macam yogurt ya. Okey. Sedap. Sedap. Sedap kita ni puasa. Itulah dia sebab tu semua benda jadi sedap ni. Okey, so now kita akan susun pula kita punya onion ring style kita. Ha. Kemain lagi ha tengok tu. Buka udang je. Dah macam ni dah. Macam fish Manhattan dah. Tengok. Yes. Ha, fish Manhattan kan macam ni. Ha, tak ada lah platter. Satu ni kita boleh taruh macam-macam. Jadi kita buat kat rumah. Macam ni lah, kita rasa macam ni anak-anak tengok pun macam berselera ya. Kalau you do macam something macam gini. So look at that. Kalau kita dah, ni fresh undang ni fresh. So jadi kalau beli whenever you want to deal with seafood, make sure seafood tu fresh. Tidak nanti makan takut sakit ya, sakit perut. Yeah. Tapi kadang-kadang ialah kita nampak dekat pasar bukan my fresh. Buat balik sekejap aja belum apa-apa dah lembik ya. So itu bukan salah kita lah, itu salah pasar. Salah so, pasar. Kena pandai-pandai lah pilih. Salah pasar. Okay, so okay. Get the deep. Ini deep dia, kita akan letak sauce. Ni kat sana letak mayonis. Mayonis tambah sikit dengan susu fresh milk ataupun UHT milk lah. And then put little bit of lemon. Lemon juice ya. Ni kita boleh buat dip untuk makan. Dengan kita dia rupa dia dah jadi macam yogurt ya. Okey. Dan satu lagi kita boleh letakkan Thai chili sauce. So hari ni extra lah sikit. Kita ada so, this is for this is untuk yang suka nak makan pedas. Yes. Yang ini untuk anak-anak kita yang kecil-kecil tu kadang-kadang kan dia pun tak boleh makan pedas. Tapi kalau you buat kat rumah sendiri macam ni, Kak Zara rasa lebih baloi. Betul, anak boleh makan banyak. Kalau you pergi restoran order, saya rasa kalau dalam 5-6 ketul ni pun mau dah RM20-30 ya. So kalau macam ni kan puas. Anak-anak boleh makan puas sangat. Siapa punya favorite ni? Lauk yang kita masak. Sila angkat tangan. Hari ni kalau buat anak you mesti cakap ye. Yeah, saya tahu sebab saya pun ada anak kecil dulu. Sekarang semua dah besar dah. Semua dah boleh masak sendiri. Okey, Rahama pun share tadi kan. Saya minta tolong tanya dia cookies apa yang dia beli. Ni dia pun share. Saya beli Sunpret, Crunchy Nestle, Oatmeal Crisp dengan Pandan Gula Melaka. Beli waktu tengah hari on the 4th of May. Second day kita kat Subang Parade. Tengok tu. That is so wonderful, guys. Okay, so kita dah siap dengan hari ni punya resepi. Resepi yang mudah ringkas, you can buy bahan-bahan dia. Terus buat, kita tak perlu nak sediakan ataupun nak mix. So this is yang paling simple and yang paling simple dan paling senang lah yang sebenarnya nak buat ya. And paling suka. Kak Zara rasa semua yang ada anak yang tak allergic to seafood lah ya. I think they love this. Kalau katalah tak boleh nak juga buat yang style goreng tepung, you boleh buat maybe you boleh buat fish jugalah ya. Macam beli dauri ataupun ikan filet isi dia tu, boleh juga buat style macam ni. Salmon pun macam sedap bila dengan dauri. Boleh. Yes. Salmon pun sedap juga. So kalau kadang-kadang ada anak dia tak boleh makan udang ke apa, allergic ke kan. Tapi you nak juga buat, then you can do on cendawan tu ya. Cendawan goreng. Cendawan goreng tepung. Goreng tepung katanya. Tapi yang penting cari gogi. Yes. Di mana tepung tadi?
Macam kita dah jadi duta dah ni. Tapi tak, dia tak tahu pun yang kita duduk cakap pasal dia punya produk. Tapi pasal kita rasa benda tu macam sedap. So kita share lah dengan niat yang kita pun tahu. Kita nak share kan. Memang so you all dah tahu sekarang ni ni lah tepung dia. Kalau you betul-betul nak yang sedap punya apa udang tepung, celup tepung dengan sotong celup tepung. Cuma tadi cendawan celup tepung. Katanya Kak Zaidah kata macam sotong tu dia lebih sotong makin lebih careful sikit sebab dia banyak air, especially sotong sekarang ya. Dia dah memang dia rendam dan apa ya. So you kena betul make sure that dia tak basah. Bila dia basah takut dia meletup nanti. Dia meletup dia boleh terbang tau sotong tu. So yelah, dia macam boleh tu macam popcorn. So you kena be careful masak dengan sotong ya. Kak Zaidah dah beritahu siang-siang. Kalau you buat meletup kan nanti ke satu rumah habis. Dahlah tu nak kena mengemuk pula satu rumah. Ya. Okay, so don't forget juga ni kita dah buka booth dekat Subang Parade. So kita dah ada money packet waiting for you dekat kita punya booth. So apa tunggu lagi? Datanglah dekat sana, okay? So this is one of the giveaway kita boleh bagi. Ialah kita ni pun memurah hati nak bagi sebab terima kasih atas segala support sokongan anda kepada kami, daripada pihak Simply Sugar Baking Studio. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak untuk yang tak jemu-jemu. Betul. Every year walaupun setahun sekali datang cari kita punya cookies lah. Harap you all berpuas hati dan kalau ada apa rasa tak puas hati just let me know. So apa-apa, if you have any inquiries, DM kita, okay? DM kita directly, okay? So jadi yang ini, because kita nak buka puasa sekejap lagi. Jadi yang ini, okay, kalau kita dah goreng awal-awal macam ni Kak Zaidah, macam mana how to keep it moist? Dia akan soft balik, tapi bila dah nak makan nanti you just masuk sekejap dalam api panas. Dalam minyak panas. So dah akan jadi crispy balik. Okay, sejak kita so, deep balik. Lebih kurang dalam setengah jam sebelum berbuka, you can start menggoreng. Jadi anak you dapat makan taklah panas sangat. Nak gigit pun tak boleh nanti ya. Yelah. So this one is just nice for you to do untuk anak-anak. Anak-anak kita kadang-kadang ada yang tak nak makan nasi. Saya tahu budak-budak sekarang memang tak suka makan nasi. Yang special ni. So, we just buat dia macam ni and then you can use this dip untuk dip anak-anak you. Ada kadang-kadang anak-anak ni langsung tak boleh makan pedas ya. Maksud juga lah ni. Kita bukan sengaja nak tayang-tayang food ya. Rancangan kita ni sebab ada juga yang cakap tak elok kita menayang-nayang food ya. Tapi ini bukan tayangan food. Ini sebenarnya tayangan resipi. For you to cook ya. Kalau macam hari ni punya cara penghidangan, this is the yang paling kalau you nak pergi restoran mahal ya. Memang mahal kalau nak hidang macam ni. Memang akan jadi berpuluh-puluh ringgit. So you bayangkan kalau anak kita ramai. Jadi ini senang. Jadi kita beli tepung, kita celup. Setengah jam kita goreng ni, tengok anak you akan makan mengadap. Tak baik you beli 2-3 kilo di udangnya. Betul. Okay, so hari ni kita rasa setakat ini saja. Dan ini rupa hidangan kita. I think kita ambil daripada atas. Nanti kita akan ambil lagi gambar dan kita akan postkan untuk you. Hari ni paling senang rasa Kak Zaidah sama bahan kita beli je. Okay, so insyaAllah nanti kita jumpa lagi esok. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Tengah macam biasa. Okay, and jangan lupa jumpa kita juga dekat Subang Parade nanti. Ataupun, jangan lupa kita punya ni, Simply Sugar Kitchen. So kalau macam InsyaAllah hari ni, hari ni Kak Zaidah, hari ni kita akan start kita punya nasi kawah. Yang ini kita jual di luar. Di luar daripada restoran kita ya. Okay, wait. So kejap lagi nanti kita akan keep update, okay? Kita akan keep you guys update dengan apa yang kita buat aja. Kita punya nasi kawah RM6.50. Ayam goreng dengan kuah dia. Dan sambal kacang. Okay, so jadi insyaAllah nanti kita jumpa lagi esok. Kita buat lagi esok, okay? Okay, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.